Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ditemui usai melakukan peninjauan di SDN Palembang, Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah meminta kepada pemerintah daerah dan pusat segera menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana pendidikan seperti kerusakan gedung sekolah serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan harus segera dibenahi agar proses pendidikan berjalan lebih baik. Selain itu Ferdiansyah juga menambahkan distribusi tenaga pendidik dan guru serta pelatihan guru yang perlu ditingkatkan juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga sumber daya manusia dari Indonesia mampu bersaing di dunia internasional. Sarana-prasarana yang paling penting adalah mengenai gedung yang perlu banyak yang masih perlu dilakukan rehab. Gedung-gedung sekolah, sarana laboratorium, sarana perusahaan itu memang menjadi titik berat. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI, Sofian Tan menilai permasalahan gaji guru honorer juga menjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, Sofian mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan tenaga pendidik dan guru, khususnya guru honorer. Dengan guru yang lebih banyak yang guru honorer yang penghasilannya cuma 200 ribu. Nah tentu ini menjadi satu keprihatinan daripada Komisi 10 akan menghubungkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan masalah ini. Dari Provinsi Sumatera Selatan, Ridwan Bae, TVR Parlemen melaporkan.